Soalan saya, kenapa rentas negeri dilihat masih mudah? Dilihat masih mudah sebab baru-baru ni ada kes jururawat rentas negeri dari kawasan Lembah Kelang ke Kelantan dan menjangkiti 4 ahli keluarganya lain. Dan jadi adakah kerajaan akan memperketatkan lagi SOP rentas negeri ni? Memang kita beri kuasa kepada pihak polis untuk membuat sekatan, ya. Kadang-kadang mungkin ada pihak yang apabila mengisi borang memaklumkan tujuan nak keluar negeri itu, saya tak tahu sama ada memberi gambaran yang sebenar atau tidak, yang menyebabkan polis memberikan kebenaran. Seperti saya kata tadi, ada beberapa perkara yang kita benarkan, keluarga sakit dan sebagainya. Mungkin ada yang menulis keluarga sakit, kecemasan dan sebagainya untuk dibenarkan pulang. Saya pun tidak tahu. Kerana ini melibatkan antara pihak pemohon dengan pihak PDRM. Kerana setakat hari ini pun kita hanya membenarkan mereka bergerak keluar ke negeri, keluar negeri dari merentas negeri dengan ada surat kebenaran daripada pihak polis. Jadi ataupun mungkin yang bekerja, kalau bekerja begitu juga. Sebab itu baru-baru ini ada soalan, ada orang yang menyalahgunakan kebenaran tersebut. Nah, yang ini yang balik kampung ni, yang balik daripada Kuala Lumpur ke Kelantan ni tadi, mungkin apabila berjumpa dengan pihak polis memberikan gambaran yang membolehkan pihak polis tu memberi pertimbangan yang longgar untuk melepaskan mereka keluar. Jadi sekarang ni kita lihat seluruh semenanjung kecuali tiga negeri saja yang belum PKPB. Jadi saya percaya pihak polis akan lebih ketat dari segi kawalan untuk pergerakan ke antara negeri dan negeri ini.